Lain orang lain rezeki dia, lain perjalanan hidup dia. Dia nak kerja ke atau nak teruskan game kan? Sehari 12 jam ke 16 jam. Kadang-kadang gara-gara kemarahan ke gara-gara ego laki tu dia buat game jadi lain tau. Nama Muhammad Farid bin Zakaria. Diploma tu ambil network, computer network. Dia daripada kecil dah minat main game dah. Bila dah graduate tu, kita macam pilih nak kerja ke atau nak teruskan game kan. Kalau macam kita kerja yang kita tak minat, tak ada effort. Tapi kalau benda yang kita minat, kita akan buat betul-betul. Tapi sebenarnya kalau nak jadi professional player, dia 8 jam training, lama. Kalau kita compare dengan negara lain kan, sehari 12 jam ke 16 jam. Effort tu kena ada lah. Kalau tekat macam main 1-2 game, lepas tu kalah, mental koyak, dia kena professional, kena professional. Kalau Mobile Legend, masuklah. Dulu ada team Saiyan, team apa ni, Fredo. Selalu final lawan orang. Jarang lah, selalu dapat nombor 2 je. MPN pertama, baru saya menang lawan orang. Untuk MPN yang kedua, saya join orang pula. Kita buat team sekarang ni, team Bosku. Tahu tak, first kita menang kat situ, champion. Lepas tu qualifier untuk SEA Games pun kita dapat nombor 1. Untuk SEA Games tahun lepas ni yang kat Filipina, kita dapat tempat ketiga. Macam lagi kan berani ambil risiko kan. Kadang-kadang gara-gara kemarahan ke, gara-gara ego laki tu dia buat game jadi lain tau. Tahun lepas tu saya sumbangkan sikit. Kiranya saya stream 8 jam main game tu untuk kumpulkan dana untuk bagi kat budak-budak tahfiz yang perlukan bantuan. Kat mana masjid-masjid yang nak kena perbaiki. Kita dapat tu around berapa, 35 ke macam tu lah. Apa yang kita dapat tak semuanya milik kita. Kalau tak bagi tu tersekat kita punya tu nanti. Dah sampai tahap macam ni pun saya bersyukur lah. Sebab tak semua orang dapat peluang macam ni. Kalau saya capai target tu, itulah kejayaan bagi saya. Lain orang lain rezeki dia, lain perjalanan hidup dia. Contohlah macam saya, orang kata dapat kereta. Mungkin saya dapat kereta tapi benda lain saya tak tahu. Dekat tanah memang tak ada rezeki, selalu kalah. Tapi dekat swimming saya boleh pergi. So kat situ yang rezeki saya tu. Ikut cakap mak tu lah sebab nak berkat. Satu lagi, kalau satu benda kita buat tak jadi tu jangan ada, sebab kadang-kadang tu macam dia nak test kita ke apa ke. Mungkin kita buat cara lain, rezeki kita kat situ. Kerja gila-gila tapi tak cukup kat bagi dia. Ada setengah orang kerja biasa-biasa tapi cukup ada. Tu pun rezeki juga tu. Tiba-tiba tak macam mana kalah pula. Macam kita player, bukannya kita pergi tournament nak kalah, kita pun nak menang. Fikir-fikir 1000 kali pun tak tahu macam mana boleh kalah. Dah tak ada rezeki. Mungkin rezeki kat tempat lain. Pada kekalahan tu kena reset balik, minda, bagi kosong balik, bagi macam tak apa, tak apa, game baru. So kat situ kita ada knowledge pasal kehidupan. Hai, assalamualaikum. Baru-baru ni aku viral lah. Banyak keluar kat page, banyak keluar kat blog. Alhamdulillah lah, disebabkan gambar aku dengan Solos dan sebuah Mustang. Okay, so dalam bila dah viral ni, mestilah banyak orang komen kan. Netizen datang, ada yang kecam, ada yang puji kan. Tapi dalam banyak-banyak komen yang aku terima, komen yang aku baca, aku tertarik betul dengan satu komen. Dia cakap macam ni, Solos ni, satu dalam 10,000. Okay, ada banyak gamers dalam Malaysia ni, dia main game, menyusahkan orang akhirnya. So, nak makan pun minta duit family lah, dia minta duit kawan lah. Jadi orang anggap gamers ni macam tak berguna. So aku rasa, maybe itu adalah dia sendiri yang belum ada peluang untuk jadi professional gamers, ataupun ada bad experience dengan orang sekeliling dia lah yang maybe menyusahkan dia. Bila aku baca, aku rasa dia punya mentality tu macam rendah lah. Dia faham tak? Ramai orang cakap benda senang, macam business kan. Orang ingat pandai menjual boleh jadi kaya. Tak bos, sama kat gamers. Kau ingat pandai main game kau boleh jadi professional gamers? Tak. Untuk jadi professional gamers, kau bukan hanya tahu main je, kau ada banyak benda yang kau belajar. Kau kena tahu management, kau kena tahu branding, macam mana nak watak kau, macam mana nak networking. Kau kena ada full package untuk jadi professional gamer. Dia kata professional, dia bukan setakat kau tahu main, kau main depan phone gelak-gelak, kau cakap mudahnya main game, kau dapat gaji tinggi. Dia bukan macam tu. Kau kena faham, untuk jadi professional dia perlukan pengorbanan. Dan kau tak tahu pun apa pengorbanan team Bosku, team Solos ni. Janganlah nilai bila dia ada kat atas. Kau kena ingat dia pernah hadap satu benda yang susah. So mentaliti kita ni janganlah rendah sangat. Kalau kau rasa benda tu jadi senang, then kau kena buat lah. So, itu je nasihat aku. Jangan kita pandang rendah ke orang, dia ada satu pengorbanan yang kau tak tahu pun. Kan kita pun tak tahu apa yang dia hadap. Bagi aku kita kena open minded lah. Okay, jangan kecam orang macam tu je. Assalamualaikum.